Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Abi lagi ngajak ibu jalan nih. Kita mau video, mau makan-makan, cari makan dulu ya bun. Tahu di mana? Ntar kita cari dulu ya. Dan ikutin terus ya bun videonya sampai selesai. Makan apa ini? Oh, yang bilang yang kenceng. Gurame. Gurame. Oke, kita makan gurame. Di mana, Dafa? Di belakangnya alun-alun Sego Sambel. Oh, mau makan di Sego Sambel. Oke, kita berangkat ke sana sama ibu juga, sama keponakan ibu juga, keponakan Abi juga ya, mau jalan ya. Makan di Sego Sambel. Sambel. Oke. Eh, kita cari makan ya. Penyitaannya, Cok. Mari, Wan. Jajanannya udah beli tadi. Kita sekarang cari. Awas, Dafa. Dafa nyender biar enggak ini, enggak ngandengin sama Abi spionnya ya. Kita mau cari Sego Sambel di mana kira-kira ini ya. Saya di belakang udah lupa. Alun-alun. Kata Dafa di belakang alun-alun, pernah makan di sana dulu. Oke, kita cari Sego Sambal. Mantap. Udah sampai di tempat makan Sego Sambal, Taman Surya ya, Bun. Oke, kita parkir di sini saja mobilnya. Nah, gitu. Kita cari tempat makan yang enak ya. Oke, sekarang ikutin terus videonya Abi sampai selesai ya. Sego Sambelnya ya, Taman Surya ini pun. Dafa yang paling hafal lah sini dah. Tuh, Bu. Ini ada mian, Bu. Ini Ibu saya taruh depan sama saya. Dafa ini anak saya. Bahasa Aronya nasi goreng katanya. Terus ibu mau cari apa? Coba. Coba. Nasi goreng. Kok tulisannya wei. Nasi goreng cumi. Apa nasi goreng teri? Di nasi goreng cumi. Nasi goreng cumi. Ibu, ibu. Oh iya sama-sama dua-duanya. Cumi-cumi gitu. Cumi. Ya, tulis dah. Tulis teri, Bu. Cumi. Ya, cumi. Nasi goreng cumi. Dua. Nah, terus? Tadi apa? Gurami. Satu. Ya. Buat kamu? Iya, dah. Dua ya. Iya. Dua ya, gurami apa? Goreng, goreng. Dua gurami goreng, ya. Minuman enggak ada. Terus? Gurami apa? Dua goreng. Goreng deh, iya. Goreng. Jangan pedan manis ya. Itu. Terus minumnya apa, Dafa? Ini saya. Halo. Jangan. Duren. Duren. Coba lihat. Tunggu saya lihat. Mana? Jeruk. Saya mau anu. Es mangga. Margisa. Es Margisa. Ini ada. Mana? Tulis satu es Margisa ya. Tulis aja dah. Es. Tulis. Satu. Ya. Es Margisa. Wih, ini lo kabel bah? Ya, es biasa lo. Kamu es teh? Es teh. Ya, es alpukat ya. Tidak. Es alpukat. Milo. Teh biasa. Es tehnya. Es teh. Es Margisa kamu? Es teh. Tidak alpukat tapi dah. Alpukat tapi saya. Apa ban? Bapak demi dapat Margisa. Nanya. Iya lah. Margisa ya. Alpukat satu. Teh satu. Teh satu. Oke, es. Es teh. Es teh. Teh. Margisa dua. Teh dingin. Dingin. Oke. Okay. Kita satu. Di sini. Nah, ini. Kayaknya cakep. Ya. Pemandangannya Abi suka. Ya. Dan Abi pingin lihat-lihat dulu. Mungkin kan juga ada mari kasak dibersihkan tempatnya. Nah, dan ini juga Dafa lagi main anjin-anjinan. Ayun-ayunan.
Ah ya ayuna ayuna. Iya 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 iya. Ya gitu. Ini lumayan cakep Bun, cuman tempatnya sedikit ya. Enggak terlalu banyak. Dan hawanya juga lumayan segar ya. Anu ya. Enak ya sini. Nah. Oke, ini tadi mungkin ada apa lah Bun? Ada acara di sini ya. Ini punya
Saya sih ya, di rumah adik itu saya kepala bagian untuk pengencanan yang dari Madura itu jadi saya jadi besi saya itu baru mudah itu istilahnya hak saya yang dijual itu ya di proyek itu karena teman-teman itu sudah tumbuhkan banyak dari kita saya mandonya mandonya tak banyak ini besi keunah aja gimana ceritanya ya apa jawabnya lah lu bapak ini gimana kita ini orang minang mana tuh jaga, sini tuh jaga anak buahnya bapak ratusan ambil satu, ambil satu hilang semua padahal dia tinggi tadi melawaknya dia bapak ini kami orang berapa anak buahnya bapak keluar masuk gudang, lalu ambil satu ah, habis bapak Orang Madura itu paham ya. Kalau istri saya jelas terus bapak kelihatan memang terhubung ada main sama itu saya bantok tapi dia minta cerai saya gara-gara bapak makanya bapak saya beli itu paham ya. Kalau bapak tahu kalau beli orang kita itu harus siapkan institusi kesehatan, vaksin, terus proses kolet kalau sudah nikah bapak itu hanya ada terhadap kita karena dia nikah tapi kita harus cari orang lain bisa ya tapi kita jadi tak pernah tak harus kesian itu bapak ini dimana saya kan harus minta resmi sama dia kalau yang saya mau buru tahu-tahu dia tidak bisa dia melawan kita masih juga kita jadi minum jadi kita itu tidak ada itu untuk memiliki kurang aja dengan wah jadi kalau dia mau buka sehingga yang harusnya katakan 5 tahun hingga 6 bulan atau 2 tahun tapi kalau Kalimantan kasih banyak keluar ya Kalimantan kasih itu bukan melawan pemerintah kasusnya yang hanya kasus masyarakat sudah 100 juta saya bebaskan tapi kamu harus pulang ke Jawa atau kamu pulang ke Bumi lepas ya jadi hakim itu mainnya itu yang saya tahu-tahu itu kalau nanti saya pernah mengadap di Bali ke Solo dia berupa di Ambon aku bapak saya mana di Ambon dia cerita di video dia ada susah tanya kok di Ambon habis itu kan ada kamu tahu orang Ambon itu itu politik saja itu orang Ambon itu satu rumah ya tidak semua, satu rumah anaknya itu dikawin sama orang Islam dia bisa satu orang Islam dalam rumah itu ada dia cerita dalam politik itu itu juga bukan kenapa kalau di Ambon itu Islam itu tidur di rumahnya dan sebaliknya itu orang Ambon itu kalau tidak ada satu jutaan bapak itu istilah orang Jawa ujung-ujung itu baru orang kaya itu anak satu sudah orang seperti apa itu juga kalau kita dulu anak mobil merk itu rusak atau tidak tahu orang kan sudah ada sentuh sudah kalau orang lemah anunya secara mental kan pasti orang ngomong itu ya udah pak nanti biar saya perbaikin itu kan gitu kan terus wah ini anak sini
dia di Malang. Dan rumahnya cukup-cukup. Alhamdulillah ya, Bun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan, Pak. Jadi kalau yang sudah merasa salah, biar Pak rumah itu saya.